Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Teknisi Ngawur. Dan kali ini ada Jiwan S, Jiwan Ajo ya, yang masuk dalam keadaan mati dan udah saya colok cas itu nggak bisa hidup, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita cek aja langsung apakah HP ini ada short atau tidak. Kalau tidak ya kita langsung coba ini ke power supply ya. Kalau di sini langsung ada short ya kita bongkar aja. Dan di sini aku melihat ada yang short dan kita lihat sama-sama. Itu menunjukkan full, kita balik. Dan kita balik juga menunjukkan full, artinya itu HP ini short full atau konslet. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya terlebih dahulu untuk pengecekannya. Oke, setelah terbongkar masih ada tutup ya di sini. Kita buka tutupnya ini dulu. Kita pengukuran ke jalur V-bed-nya ya. Karena tadi jalur V-bed langsung short full. Beda lagi kalau tidak short full. Kalau short full langsung cek bagian V-bed. Ya, di sekitar V-bed itulah. Cek semua komponen yang mendekati ya. Dan di sini aku menemukan ada yang konslet, tapi kita cek terlebih dahulu komponen apa kapasitor di sekitarnya apakah konslet juga atau tidak. Ternyata di sekitar itu tidak ada. Kayaknya cuma itu aja. Oke, saya akan tunjukkan ya. Kita lihat sama-sama dengan multitester ya. Kita cek kapasitor yang tadi yang aku melihat tadi konslet ya, dan disitu naik, disitu juga naik main plusnya, berarti aku curiga di kapasitor yang ini ya. Oke, kita langsung ini coba kasih flux dan saya akan menunjukkan ini cara paling tepat ya. Aku nggak pakai MPR tapi aku pakai ini baterai bekas laptop. Jadi benar-benar yang konset itu apa namanya, kapasitor yang tadi yang aku tunjukkan atau tidak. Caranya cukup mudah, yang apa namanya, yang jalur ground main itu di tempelkan ke ground dan yang plus ke V-bed ya. Nah, tadi lihat kan apa ada itu yang kebakar warna merah, dan saya akan tunjukkan lagi hanya menggunakan baterai seperti ini ya.
kita lihat sama-sama yang terbakar apakah komponen yang tadi. Tapi aku lihat tadi sih emang itu, tapi aku tunjukkan cara simpelnya tanpa MBR ya. Di sini situ lihat lebih jelasnya. Nah ya, lihat kan, berarti kapasitor yang itu konslet. Oke, langsung saja kita cabut. Dan ini tiang keroknya blur-blur. Fokus. Nah, seperti itu kapasitornya yang membuat HP ini jadi mati total. Setelah kita cabut, kita cek terlebih dahulu apakah masih konslet atau tidak ya. Enggak full ya. Berarti ini memang cuma kapasitor itu ya yang konslet. Kita coba pasang aja, ganti kapasitornya, apakah nanti HP-nya bisa nyala atau tidak. Dan setelah itu tadi saya pasang kapasitornya dan saya cek ulang apakah konslet, ternyata tidak ya. Oke, langsung saja kita pasang ke casing. Kita pasang LCD-nya, kita coba apakah nyala. Hanya dengan ini baterai ya. Yang biasanya orang, para teknisi itu biasanya pakai MBR atau PBR untuk pencari shot katanya sih. Tapi kalau bagiku shot-shot kecil tetap aja nggak ketemu. Sama aja pakai baterai seperti cara tadi saya ya. Kalau yang model sekarang MBR atau PBR sekarang katanya ampernya lebih besar-besar, katanya bisa mencari shot kecil pun kebabat katanya. Tapi aku belum pernah mencoba sih. Ya kalau kalian pengen coba ya dicoba aja beli. Kalau menurut saya sendiri sih ya belum terlalu yakin sih. Oke, kita pasang LCD-nya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Kita hidupkan. Dah. Ternyata di sini HP-nya sudah hidup. Kita tunggu sampai menu apakah restart atau bisa sampai menu, dan kita coba setelah sampai menu kita langsung cas aja ya. Karena tadi kapasitor itu terhubung ke VBAT. Biasanya itu jalur cas. Oke, dan di sini terdengar suaranya ya.
dan lambang cas udah bisa. Berarti masalahnya ada di kapasitor tadi ya. Cuma dengan ini baterai tadi kita bisa menemukan short. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.